terutama karena ada pemberitaan-pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya? Dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Apakah ada psikolog atau psikiater yang mendampingi atau pernah menemui saudara setelah tanggal 8? Ada. Apakah saudara diberikan resep atau obat? Iya, saya diberikan obat. Sampai sekarang masih dikonsumsi? Tidak, terakhir di rutan Kejagung ada dokter psikiater yang mendatangi saya mungkin berkunjung 2 atau 3 kali. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang saudara terdakwa sudah tidak minum obat dari psikiater lagi sejak di rutan? Tidak, karena dokternya sudah tidak mengunjungi saya. Apakah ada gangguan kesehatan atau gejala lain, misalnya sulit tidur setelah kejadian? Iya, Bu, pastinya. Itu diceritakan kepada psikiater yang mengunjungi saudara? Iya, saya sampaikan bahwa kalau malam saya suka mimpi buruk dan terkejut. Apakah saudara pernah membaca selain Apsifor ya, apakah saudara pernah membaca atau mendapatkan hasil analisa dari psikolog ataupun psikiater yang mengakses saudara? Terakhir psikiater dari rutan Kejagung. Saudara tahu hasilnya? Tahu. Masih ingat? Iya. Bisa diceritakan? Kalau saya depresi berat. Saudara terdakwa, maaf saya harus menanyakan lagi karena ini sangat penting. Sebelum saudara ditahan, saudara masih bisa menonton TV, membaca berita, dan itu saudara lakukan. Menonton TV, membaca berita waktu di rumah. Iya, kalau ada waktu saya lakukan. Banyak sekali pemberitaan
pada saat LPSK mengunjungi saudara, dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun APSIFOR, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan silakan kalau mau minum dulu, minum dulu, nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya? Saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Jadi pada hari itu ketika LPSK datang mau memeriksa saudara, ketika sudah ada pertanyaan pertama itu, saudara diam dan tidak mau menjawab apapun pertanyaan selanjutnya.